Udah siap mau antar kakak sekolah? Kakaknya mana? Ayo kita lihat, jangan-jangan belum bangun. Kakak, ya ampun kak, udah siang kak, bangun. Bangunin dek. Siang-siang udah siang, ayo, udah terlambat kita. Bangun, ayo. Ya ampun, udah mau telat nih. Belum disiapin lagi semuanya. Ayo bangun. Mandi dulu ya, bentar. 1 hour later. Ya, aku udah selesai mandi. Oke. Mana bajunya? Bajunya tangkap ya. Udah selesai? Ayo beresin tasnya, kan belum disiapin. Ayo masukin, siapin barangnya nih. Ada polisius. Oke, untuk bekal ya? Ya. Ada Yupi Lope. Oke. Terus ada tempat pensil 2. Oke. Terus ada krayon sama pulpen. Masukin. Buku gambar. Tempat minum. Tapi mau kena gak cukup. Coba masukin. Udah. Iya. Aduh. Aku gak bisa. Sekarang mau kena. Mau kena dan sajadah. Sudah semuanya, ayo siapkan. Udah. Bisa pakai sendiri? Iya. Oke. Sudah. Ayo kita berangkat. Kenapa? Berat, aduh. Ya, kakak jatuh teman-teman. Tasnya keberatan ya? Kasian juga nih kakak sekolahnya keberatan. Gimana ya caranya biar gak berat? Bunda cari akal dulu ya. Tunggu sebentar. Lalu Bunda cari di Shopee tas ransel anak perempuan. Hasilnya banyak ya. Pilih yang lucu deh dan harganya juga yang murah aja. Desainnya bagus. Pas banget untuk anak TK. Ada Elsa, ada unicorn. Bunda pilih yang unicorn untuk anak TK. Oke, masukkan ke dalam keranjang. 1 hour. Ini dia tas ranselnya, udah dateng. Sebenarnya ini sih tas koper mini ya, jadi dia seperti koper, tapi tas bisa digendong juga. Handle-nya kokoh, tapi nggak berat, gampang ditarik-tarik. Rodanya juga kuat, didorongnya enak, pas sekali ukurannya. Itu dia tas barunya. Ayo kita coba masukin. Bagus kan? Iya. Ayo masukin. Thank you.
minumnya. Ah, oh, iya. Untuk pergi-pergian juga bisa. Oh, buat kembali bisa. Bisa banget. Tapi jangan deh. Wow. Coba lihat tas barunya. Wow, sekarang gak usah digendong ya, jadi gak berat. Ayo kita berangkat ke sekolah. Ya, ayo kita berangkat. Salim dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, hati-hati di jalan.